Semua orang yang iman dan beramal saleh dijanjikan ketentraman dan kebahagiaan hidup, dan dijanjikan semuanya akan dibukakan bagi dia. Dikatakan oleh Allah dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 97, siapapun yang beramal saleh dan dari laki-laki dan perempuan sementara dia beriman kepada Allah, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang tentram, makmur, bahagia. Dan pasti kami akan berikan balasan dari amal soleh yang mereka kerjakan lebih baik dari apa yang mereka telah buat. Dengan 2 rakaat sholat duha bisa diselamatkan 360 sendi. Misal contoh, hadis Nabi SAW yang berbunyi, dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Dia harus sedekah setiap hari untuk menyelamatkan sendi-sendinya, dan 2 rakaat sholat duha menutupi itu. Tidak berimbang antara 5 menit kita sholat, 360 sendi kita selamat. Hadis riwayat Muslim yang lain, kata Nabi SAW, puasa satu hari di jalan Allah bisa menjauhkan dari api neraka 70 tahun dari api neraka. Ini luar biasa. Hanya satu hari puasa, kemudian 70 tahun selamat dari api neraka. Tidak pernah berimbang. Balasan amal soleh akan lebih besar daripada perbuatannya. Sebagaimana amal dosa lebih berat hukumannya daripada perbuatan kita. Yang kedua, akan dijanjikan kebahagiaan. Kalau tadi itu adalah kemakmuran kehidupan. Kemakmuran kehidupan nantinya akan sangat baik secara ekonomi dan juga secara fisik. Kalau yang kedua ini masalah kebahagiaan, nanti dia akan bahagia. Mau dia sakit, mau dia sehat, akan selalu ada perasaan cukup. Dan Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 29. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, pasti kebahagiaan akan meliputi kehidupan mereka. Dan mereka akan mendapatkan balasan yang terbaik di akhirat. Juga dalam surah Al-Qasas 28, surah nomor 28 ayat 67. Siapapun yang taubat dari dosa-dosanya, Islam tidak mau tahu masa lalu seseorang. Kalau salah, dia tinggal berhenti sebelum dia meninggal. Allah akan terima. Lalu dia menyibukkan diri, beriman dan beramal saleh, maka pasti mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Yang ketiga, dijanjikan pengampunan dosa. Semua kesalahan kita dihapuskan. Kalau teman-teman kayak pegawai kantor begini tahu, kesalahan dia selama 5 tahun, 10 tahun bekerja lalu dihapus dalam satu hari saja, dimaafkan semuanya. Pasti dia akan bahagia, akan mulai seperti lembaran baru. Allah menjanjikan pengampunan yang sangat besar bagi orang yang beriman amal saleh. Masa lalunya sebesar apapun dosanya dimaafkan oleh Allah. Tinggal mau kapok tobat saja kepada Allah. Dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 9, Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, pasti diampuni segala dosa-dosanya, kesalahannya, dan pasti diberikan pahala yang besar. Juga dalam ayat surah Hud, surah nomor 11 ayat 11, orang-orang yang sabar setelah taubat, dia setelah taubat tentu ada gangguan-gangguannya. Dia sabar, dia tetap tekuni ibadahnya. Apapun godaannya dia tetap bertahan. Kemudian dia sibukkan diri dengan amal soleh sisa umurnya. Maka pasti mereka akan kami bersihkan semua kesalahannya. Dan kami akan berikan pahala yang besar.